I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, yang penting tak pakai stokin bola. Sopan duduk di masjid berseri wajah Puteri Sarah berbaju pengantin. Pelakon sensasi Puteri Sarah baru-baru ini ada memuat naik satu foto di laman Instagram memakai baju serba putih ala-ala sedang bernikah di sebuah masjid. Difahamkan itu merupakan salah satu babak dalam drama yang sedang dibintangi olehnya. Foto tersebut meraih perhatian ramai, di mana rata-rata netizen memuji kecantikan asli pelakon tersebut dan jelas berseri wajahnya ketika memakai baju pengantin serba putih. Dalam pada ramai yang memuji aktris tersebut, ada juga mengaitkan nama madunya yaitu Ira Khazar serta membandingkan kedua-dua istri pengarah Syamsul Yusof itu. Menurut netizen, biarpun Puteri Sarah sekadar berlakon memakai baju nikah, tetapi dia lebih kelihatan seperti pengantin berbanding Ira sewaktu bernikah di Thailand Januari lalu. Malah netizen turut mendoakan agar ibu kepada dua orang cahaya mata itu dilepaskan dengan segera dan boleh mencipta kebahagiaannya sendiri di masa akan datang. Sekadar info, Puteri Sarah dan Syamsul Yusof telah mendirikan rumah tangga sejak tahun 2014 dan mereka juga telah dikurniakan dua orang cahaya mata yaitu Syaikhul Islam dan Sumaya. Namun pada awal tahun ini, Syamsul mendedahkan dirinya sudah pun berkahwin untuk kali kedua bersama Ira Khazar. Sekian info hari ini. Terima kasih.